mengawali pagi asiknya bersepedaria, olahraga berjalan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta meningkatkan imunitas. Keuntungan bersepeda tidak membuat jenuh, bisa melihat suasana pedesaan melalui rame-rame mengaspal di jalanan. Nah, yang terpenting selalu semangat kompak. Komunitas Hojak Cycling Club bersepeda atau QS istilah yang lagi populer saat ini mengambil bagian yang tergabung dalam klub bersepedaria melewati pinggiran kota Banda Aceh atau masuk di Kabupaten Aceh Besar. Ketemu lagi kita sebenarnya ikut bergabung lah untuk hari ini. Karena memang kemarin habis hari Sabtu kemarin kita QS-nya agak ekstrim ya medannya. Sekarang kita kembali lagi ke aspal, kembali ke tanjakan dengan aspal lagi, bergabung dengan teman-teman yang lain. Kalau kemarin kita dengan grup sebelah, sekarang kita grup yang satunya lagi. Selain banyak lokasi aman untuk berolahraga, karena tidak banyak kendaraan di jalanan, apalagi rute pedesaan atau perkampungan. Start awal dimulai di depan kantor Serambi Indonesia, Kampung Santan, terus melewati jalan menuju Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar. Karena masih dalam suasana pagi, aktivitas denyut ekonomi masyarakat terlihat di seputaran Pasar Induk ini. Hanya butuh waktu 10 menit sampai di Bundaran Mandiri Lambaru, dengan tujuan perkampungan Kayelu. Ada 50 peserta yang ikut bergabung kali ini. Agar tertib di jalan, dipandu satu orang di posisi terdepan untuk menunjuk rute. Dengan melewati 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Simpang 3, Kecamatan Darul Kamal, dan Kecamatan Darul Imara. Ini kita rutenya menuju Lamsayur. Sementara ini kita masih di Kampung Diblang, kecamatan masih di sekitaran Kabupaten Aceh Besar. Masih pagi, masih segar, udaranya masih dingin. Suasana pedesaan atau kampung sangat nyaman untuk bersepeda berlama-lama. Hamparan sawah menambah semangat peserta goes di pagi hari ini. Tentu saja cuacanya masih pagi dengan melewati perkampungan Kayelu sampai menuju ke lokasi titik kumpul pertama di depan SMA 1 Kecamatan Simpang 3 Kabupaten Aceh Besar. Sembari menunggu pesepeda barisan paling belakang. Ini mau 5 kilo nanti. 5 kilo. 5 kilo jauh banget ya. Jauh banget, masih dekat. Apa tema hari ini putih-putih? Tema hari ini putih, bersih, suci. Suasana pagi enaknya makan ketan bakar. Ternyata ada pesepeda sengaja membawa cemilan ringan, yaitu pulut bakar. Ini makanan kue khas Aceh ya, pulut. Namanya pulut ya. Pulut panggang. Ini sistemnya ntar membuatnya dibakar, agak angus sedikit ya, tapi dalamnya tidak angus. Rasanya manis sekali ini. Wah, nikmat sekali ini. Guys, kembali menuju ke kawasan Kecamatan Darul Kaman, semangat bersepeda walaupun sudah 1 jam lebih berada di jalan-jalan melihat indahnya pemandangan perkampungan. Lokasi tengah persawahan ini menjadi lokasi kedua untuk beristirahat untuk mengabadikan momen-momen berfoto-foto. Halo, hari ini guys akhir menjelang Lebaran Idul Adha. Ya, rutenya ya sangat lumayan. Kita start dari kumpul depan Serambi Indonesia, kemudian menuju Pasar Lambaru, kemudian langsung putar bundaran dan menuju ke arah Kayelu, ke arah Kayelu kuliner yang digagumi di Aceh Besar. Kemudian putar menuju ke Taman Pusat, kemudian belok kanan, kemudian Aceh Besar. Aceh Besar, kemudian tembus nanti langsung mutar ke Lapenerun.
Nah, satu lokasi yang mulai menanjak pendakian menambah tantangan bersepeda karena menguras tenaga. Terbayar dengan posisi jalan menurun bisa lebih santai menuju ke kawasan Kampung Lampedru tepatnya di depan masjid. Sembari istirahat sejenak menunggu peserta tiba semuanya dan saling kompak. Begitu lampu merah berubah ke hijau, perjalanan dilanjutkan kembali menuju kota Banda Aceh melewati jalan depan BNN memasuki jalan Bato hingga finish di warung Bohmano Kocok. Bersepeda olahraga yang cukup diminati saat ini. Sangat mudah kita dijumpai bersepeda di jalanan di kota Banda Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar. Tidak hanya di hari libur saja, tetapi setiap hari biasa, gemar bersepeda. Masyarakat saat ini sadar akan kesehatan. Bersepeda baiknya dilakukan berkelompok maupun perorangan. Halo, Kak Pilui. Halo, Kak